jumlah bilangan bulan di sisi Allah, ya, itna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dalam 12 bulan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, ya. Jadi Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 12 bulan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 yang disebut dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah. Apa saja? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu adalah, yang pertama adalah bulan Muharram. Kemudian bulan Dzulqa'dah, ya, secara berurutan nih, ya. Kemudian bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian bulan Rajab. Saya ulangi, ya. Yang pertama adalah bulan Muharram, ya, awal tahun baru Islam, ya, tahun baru Hijriah. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, ya, itu bulan haram, bulan yang dimuliakan, ya. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, ya, itu bulan yang dimuliakan, ya. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, ya. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan bersambung, berturut-turut. Jadi Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bersambung, ya. Kemudian satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan sekarang kita sedang di bulan Rajab, ya. Jadi kalau ada yang nanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kalau ada yang nanya, ini bulan Rajab kenapa dimuliakan oleh kaum muslimin? Yang memuliakan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai nanti ada yang menyatakan, apa bulan Rajab itu biasa aja. Enggak biasa, ya. Yang bilang bahwa dia bulan haram adalah Allah Subhanahu wa taala beserta 3 bulan yang lain, ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi dikatakan, "Dzalika dinul qayyim." Kamu jangan ragu, itu adalah agama yang lurus, ya. Artinya kita mengakui 4 bulan yang dimuliakan itu adalah agama Allah yang lurus, din al-qayyim, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan yang dimuliakan tadi, termasuk bulan ini, bulan Rajab? Allah sendiri Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau sedang berada di bulan yang dimuliakan, jangan kalian itu saling menzolimi satu dengan yang lain, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal, ya, di bulan haram yang harus kita hindari adalah tidak boleh berbuat zolim, ya. Apa itu zolim, beb? Zolim itu bisa kita zolim sama diri kita sendiri, ya. Apa itu zalim sama diri kita sendiri? Kita bermaksiat. Maka para ulama menyatakan kita bermaksiat di bulan haram itu dosanya lebih besar, ya. Maka ketika kita di bulan haram, jangan kita bermaksiat, hindari, ya. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nunda-nunda hukum Allah, menolak hukum Allah, ya, meremehkan hukum Allah, mencaci hukum Allah, ya, itu juga termasuk zolim, ya. Yang ketiga adalah zolim kepada manusia. Ini kalau kita yang masih punya orang tua, ya, di bulan-bulan haram ini kita berbuat baik sama orang tua kita, lebih baik daripada hari-hari biasa. Jangan sampai nanti diartikan, wah, di bulan haram enggak boleh zalim, bulan biasa boleh. Itu wah, salah itu. Maksudnya adalah ketika di bulan haram dosanya adalah lebih besar, ya, karena dia ada larangannya jelas. Fala tadlimu fihinna anfusakum.
kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita saling menzolimi satu dengan yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu selain larangan untuk berbuat zolim, apalagi yang harusnya kita lakukan di bulan mulia ini? Memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh di bulan mulia itu lebih besar pahalanya dibanding bulan biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, zaman dulu, ya, zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ketika bulan haram perang pun berhenti. Ya, orang lagi perang stop. Ya, 4 bulan itu berhenti. Ya. Bayangkan kalau dari sejak masuk satu Muharram itu berhenti 3 bulan tidak boleh perang. Walaupun sedang berperang berhenti. Ya. Nah kalau kita perang mulut lebih wajib lagi berhenti. Ya. Saling mencaci, saling memaki, ya, saling menjelekkan, saling menghina, saling menghibah. Ya. Orang perang apa namanya agama aja berhenti ya, ketika di bulan haram. Nah termasuk bulan Rajab ini. Ada satu ayat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang melarang kita mengakali bulan haram itu. Misalnya kita lagi berantem nih, ah seolah-olah gak tahu ditunda ya, tar bentar aja pokoknya kita apa namanya berdamainya nanti gitu ya. Itu ada ayat yang melarang. Sama di apa namanya surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengundur-mundurkan bulan haram itu adalah perbuatan kufur. Apa maksudnya mengundur-mundur? Ah, biarin aja nanti saya mau apa namanya ininya apa menganggap bulan haramnya bukan Rajab, Syaban aja. Nah, itu dilarang ya. Dulu zaman dulu ada yang melakukan begitu. Hadirin wal hadirat, ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ketika lagi perang, udah kita tunda aja, ya. Nanti damainya kita bayar bulan lain. Sekarang perang terus, ya. Nah itu dilarang sama Allah. Ya. Innaman nasi' ziyadatun fil kufur, nunda-nunda bulan haram itu nambah kekufuran. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita dengan orang kafir aja seperti itu, ya apalagi dengan sesama muslim, ya sesama mukmin, ya hanya karena kita berbeda paham, wah terus berantem, ya. Nah, ini jangan kita hindari, ya khusus di bulan haram ini, ya bulan yang dimuliakan Allah. Udah saya tawakuf, Anda mau apa-apa silakan, tapi saya tawakuf karena saya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pertentangan itu dalam masalah-masalah yang bukan prinsip.